Dan di sini mungkin ada kursi kali ya, terus di sini. Dan di sini juga kita bakalan kasih sofa ya teman-teman, biar nggak sepi di belakang kita, biar nanti kita bisa main game. Dan ini juga sudah pakai green screen. Halo, what's up guys? Balik lagi di channel Beli Duit. Dan ya teman-teman, di video hari ini kita bakalan dekorasi rumah kita ya Ipin. Wah Ipin, kita bakalan dekorasi rumah kita ya. Oh my god, lihat teman-teman, kemarin kita sudah buat studio gaming ya, dan di sini barang-barangnya sudah kita rapikan teman-teman. Di sini sudah kosong ya, karena sekarang kita bakalan kasih desain-desain apa namanya, alat-alat yang mantap pokoknya teman-teman, yang kita buat dari itu ya. Oke, itu dia meja ajaib kita. Dan lihat, ini studio gaming kita boy. Dan ini adalah kayak lampu-lampu kecil gitu teman-teman, lampu LED ya, yang warna biru ada banyak boy, itu bakalan menyala ya. Dan ini dia kamar gaming kita. Oke, kita bisa main Minecraft di sini. Menu Legend, menu Legend, menu Legend. Oh my, jangan-jangan di pintu lampu ya. Dan iya teman-teman, ini yang kita buat kemarin ya, studio gaming kita. Dan hari ini kita bakalan coba dekorasi ini kamar kita ya, rumah kita ya Ipin. Nah, pertama kita bakalan coba membuat apa itu ya. Kita bakalan coba di sini buat TV ya teman-teman. TV mana? Oke, ini dia TV. TV jadul aja ya. Oke, ini TV jadul. Dan kita perlu meja boy. Waduh, meja namanya apa ya? Table ya, table ya. Oke, ini dia meja yang bagus untuk di luar adalah meja yang mana ya ini ya. Oh my god, meja yang ini buka. Oke, yang ini bukanya. Yang ini pakai gini. Oh, meja biliar ini ya, nanti kita bisa coba pakai. Oke, sudah teman-teman, ini aja ya yang kita perlukan dulu ya, kalau nanti kurang kita ambil lagi lah boy. Dan kita bakalan coba di dapur dulu teman-teman. Kita perlu ini dan kita perlu kursinya mana. Oke, ini dia. Kita bakal coba dekorasi dulu Ipin. Woi Ipin, sini boy. Waduh. Dan nah kayak gini teman-teman, sudah. Nah, ini untuk di dapur ya. Ini ada kursinya. Minggir dulu Ipin, minggir dulu Ipin. Oke, ini kursinya ada 4 ya teman-teman. Untuk apa? Salah. No. Salah, ini hancurkan dulu. Oh my god, sudah. Ngadap sini dan ngadap sini. Oke, ini dapur kita sudah selesai. Weh, mantap Ipin. Dan di bagian kamar tamu ya, kita perlu meja yang tadi. Nah, ini dia untuk opah nanti, teman-teman. Opah nanti bisa nonton TV di sini. Minggir dulu Ipin. Minggir dulu ya. Oke, nah kayak gini. Kemudian ada TV-nya. TV lama, boy. Biar opah nanti bisa nonton ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian ada sofa tadi ya. Kita ambil sofa dan kita taruh di sini. Sofanya untuk opah nanti, teman-teman. Nah, kayak gini kan mantap. TV-nya kurang ke pinggir ya. TV-nya mungkin di daerah sini aja. Ini TV-nya mana, boy? TV. Oke, ini dia. Nah, TV-nya di sini. Kemudian, oke, kita bisa nonton di sini. Nice ya teman-teman, sudah mantap. Kemudian di kamar kita perlu 2 kasur ya. Ini kasur, ini kamar kita ya teman-teman, Upin dan Ipin. Kamarnya ngadep ke sini dan ngadep ke sini. Salah. Oke, ini dia. Salah lagi boy. Waduh, ini susah banget. Nah, pikir dulu Ipin. Oke, nah ini sih kamar kita. Kemudian di sini juga kita perlu meja teman-teman. Kita taruh sini. Oke, Ipin buat mainan Ipin di sana ya, buat mainan ya. Dan di sini kamarnya Karos teman-teman. Karos punya kasur yang warna pink ya. Yang ini kemudian ngadapnya ke sini. Kemudian dia juga punya meja ya. Oh my, mirulipin. Oke, ini dia. Nah, kayak gini boy. Dan di kamarnya Opa juga ada meja teman-teman. Oke, sudah. Wah, habis ya, pas banget. Kemudian dia tidurnya ada di sini. Oke, sudah. Dan di sini mungkin ada kursi kali ya. Taruh di sini. Dan di sini juga kita bakalan kasih sofa ya teman-teman, biar nggak sepi di belakang kita, biar nanti kita bisa main game. Dan ini juga sudah pakai green screen. Kemudian ini sudah ya kamar opa, sudah. Kita bakalan coba buat lampu deh, lampu-lampu hias deh. Ayo Ipin, ini sudah mantap banget teman-teman. Kita punya 2 sofa ya. Sofa kita bakalan coba taruh dulu deh di chest kita teman-teman, biar nanti kalau nggak kepake kan sayang gitu ya. Oke, kita taruh dulu ini. Dan ini apa nih? Oh, biliar Ipin. Ada meja biliar Ipin. Mau main biliar Ipin? Ipin, woi, sini boy. Kita bakal coba taruh meja biliarnya di sini aja ya, teman-teman. Oke, Ipin, nah main biliar di sana Ipin. Ini nice ya. Tadi kita kurang apa ya? Oh, kita kurang lampu ya, teman-teman.
Lightning, ini apa ya, table lamp. Oke, ini mantap untuk hiasan. Kemudian ini yang warna biru semua, teman-teman. Itu aja. Kemudian kita bakalan coba taruh ini di WC, boy. Nah, WC-nya ngadap ke sini kali ya. Oke. Bak mandi, bak mandinya nggak ada ya. Dan apalagi ini, Pin? Ini ada lampu ya, teman-teman. Lampunya tinggi ternyata ya. Lampunya tinggi. Jadi kita bakalan coba taruh di sini ya. Di bagian sini. Enggak muat ya. Oke, ini kita hancurkan dan kita taruh lampunya di bagian sini. Nice. Nah, sudah ini sudah hidup. Oh, ini hidup ya. Ini mati. Oke, hidupkan aja. Dan apalagi di sini, boy? Di sini ada lampu kecil juga. Kita bakalan taruh di sini. Nice. Kita hidupkan. Enggak bisa hidup, teman-teman. Dan apalagi meja. Oh, ini juga ada lampu untuk di kamar Karos ya, karena dia juga butuh penerangan, boy. Ngadap sini lampu. Oke, ngadap sini lampu. Oke, ya sudah lah ya. Oke, kita hidupkan lagi. Nggak bisa hidup. Oh, sudah hidup ya, tapi kecil ya, teman-teman. Dan ini ada tempat burung, boy. Oh my god. Dan sudah malam, Ipin. Kita bakalan coba taruh tempat burungnya di sini. Nah, biar nanti ada burung di sana. Dan sudah malam, Ipin. Kita bakalan coba tidur dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita lanjut lagi dekorasi lagi dikit ya di sini. Dan kita sudah ada TV ya, bisa dinyalakan. Nggak bisa, teman-teman. Kita bakal coba lihat-lihat lagi apa yang bisa kita buat di sini supaya rumah kita jadi lebih bagus, teman-teman. Oke, kita bakal coba cari dulu yang kita perlukan ya. Apa ini? Ada emas, teman-teman. Oh my god. Ada Rubik, Ipin. Ini mainan, Ipin. Ambil ya. Ada Rubik dan ada apa lagi? Toy Soldier. Ini mainan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini aja yang kita perlukan, coba ya. Dan kita bakalan coba spawn semua. Ini adalah Rubik dan kita bakalan taruh di sini ya Rubiknya. Oke, ini Rubik, Ipin. Ini Ipin main Rubik, Ipin. Dan di sini ada meja piknik ya. Kita bakalan coba taruh meja pikniknya di daerah sini ya, teman-teman. Nah, sudah. Ini buat tangga cocoknya ya. Tapi ini meja ya, teman-teman. Kemudian ini ada meja yang biasa kita taruh di sini. Nice. Kemudian di sini ada boneka. Nah, di sini adalah action figure. Kita bakalan coba taruh di kamar ya, karena kita Upin dan Ipin punya banyak mainan. Nah, kita taruh ini mana ini ya, di bawah ya. Berantakan ceritanya. Dan ini apa lagi, Mi? Oh my god. Ini kayaknya harus spawn di luar, teman-teman. Kita bakalan coba di sini spawn ya. Oke. Woi, ternyata ini kuda-kudaan, Ipin. Naik kuda-kuda aja, Mi. Naik kuda-kudaan, Ipin. Ya enggak bisa ya. Dan ini ngopi, kita bakalan ngopi-ngopi dulu taruh di sini. Kemudian ini kopi taruh di sini lagi. Oke, sudah. Kemudian ini apa lagi? Wih, tempat nyetrika ternyata ya. Ini di kamarnya Kak Ros ini, biar bisa nyetrika dia ya, teman-teman. Oke, di bagian sini ya. Oke, nah ini ya tempat nyetrika. Dan apa lagi? Di kita ada kelinci. Ini kelinci. Nah, mainan kelinci ada di sana. Dan ada drum set juga, boy. Wih, mantap ini ya. Kita bakalan coba ambil semua dulu. Nah, di sini ada apa lagi? Ada drum set. Drumnya kita taruh di luar dulu biar nggak menuin ruangan. Ya, di sini taruhnya ngadep ke sini ya. Nice. Oke. Ipin, sini dulu, Ipin. Coba main drum, Ipin. Woi, Ipin. Boy, sini, boy. Oh my god, boy, sini. Nah, ini nih, Ipin ada drum, Ipin. Coba-coba mainin, Ipin. Coba mainin, Ipin. Woi. Woi, duduknya di sini, boy. Ngapain duduknya di sana, Ipin? Oh my god. Coba-coba lagi. Aduh. Oh, gak bisa ternyata ya, boy. Dan next di sini ada dance. Ini Ipin, kau bisa menari-menari di sini, Ipin. Menari-menari dan ngadep ke sini ya. Oke, nah itu Ipin. Menari-menari. Dan next di sini ada kursi santai, teman-teman. Kita bakalan taruh di sini sambil melihat burung ya. Oke, sambil melihat burung. Dan di sini ada apa ya? Kita bakalan coba spawn di sini. Kayaknya ini dagang-dagangan, teman-teman. Oke, ini ada di sini. Oh, benar. Ini penjual, jual buah-buahan kita nanti, teman-teman, kalau bisa membuat ini ya. Oke. Dan ada telepon rumah. Kita bakalan taruh telepon rumahnya di sebelah TV ya. Biar nanti opa kalau mau nelpon Tok Dalang itu bisa, teman-teman. Kemudian ini ada hot hub. Ini kita taruh di kamar mandi.
Oke, kita taruhnya di sini. Berarti kita ini cukup besar ya, Boy. Ini cukup besar, Boy. Kita bakalan coba ambil dulu air yang ini ya, teman-teman. Oke, kita bakalan taruh ini di sini. Wow, my god, ini bak mandi kita baru, Ipin. Woi, kita bisa mandi berenam di sini, Ipin. Woi, Ipin berendam di bak mandi baru kita, Ipin. Woi, sini, Boy. Berendam di sini. Enggak bisa ya? Berak-berak, Ipin. Berak. Woi, bisa. Bisa berendam berdua dan kita bakalan coba berak, teman-teman. Berak di toilet gaming. Oke. Nggak bisa, Boy, nggak bisa ya. Oh my god. Dan next ada lagi beberapa barang. Oh, lampu ya. Mana ada di lampu. Dan ada lagi beberapa barang, teman-teman. Kita bakal coba spawn dulu. Nah, ini ada apa ini? Ini alat manggang ya, mantap. Ih, bukan, ini permen nih, Pin. Kita bakalan coba taruh di meja makan. Wih, apa ini? Cerita disaruh ya. Kita bakalan taruh permennya di sini aja deh. Nah, mantap kan? Kemudian di sini ada apa lagi ini? Ini ada tangga ya ternyata. Ini tangga, teman-teman. Kita nggak perlu tangga ya. Kita nggak perlu ini. Kemudian di sini ada lampu jalan. Jadi kita bakalan coba taruh di sini. Wih, Rubiknya di sama di sini sama Profesor Villager. Nah, ini lampu jalannya ada di sini. Oke, nice. Dan di sini ada apa? Holland Island. Kita taruh di sini juga. Kemudian di sini juga ada meja. Oh, apa namanya? Kayak penjemuran, teman-teman. Jemuran baju gitu ya. Kita taruh di sini. Oh, bukan. Ini tempat duduk ternyata. Dan di sini juga ada main. Oh, ini boneka, teman-teman. Boneka miniatur ya. Kita taruh di kamar kita. Artinya ini kalau boneka itu taruh di kamar kita ya, Boy. Di sini. Oke, dan di sini juga boneka. Bonekanya berserakan ceritanya ya. Oke, nice. Ya. Dan di sini juga boneka. Oke, banyak boneka. Di sini ada juga kandang-kandangan. Kita bakalan taruh di bagian sini ya. Oke, sudah. Woi, banyak banget kita punya boneka, Upin. Banyak banget kita punya mainan ya. Woi, nice banget. Dan ya, sepertinya sudah, teman-teman. Kita bakal coba lihat dulu kamar kita. Ini sudah kamar gaming kita buat video YouTube. Dan karena kita sudah bercita-cita jadi YouTuber kemarin, teman-teman. Dan ini kamar Opa sudah mantap banget ya, sudah ya. Karena Opa itu minimalis banget. Dan di sini Kak Ros, dia hanya ada tempat setrikaan. Dan kamar kita di sini, Boy, banyak banget mainan baru ya. Dan di kamar tamu tempat Opa biasa duduk, di sini ada TV, telepon, dan permen dan lampu, Boy, lampu gantung ya. Kemudian di kamar kita, di dapur kita ada kayak ginian aja. Kemudian di bagian WC ya, ada kamar mandi bak mandi baru dan WC gaming kita yang kemarin. Kemudian di luar ada tempat-tempat untuk bermain, teman-teman. Woi, ini alat-alat untuk bermain di depan rumah kita, Boy. Woi, dekorasinya keren ya, Ipin. Oke, teman-teman, demikian dulu video kita hari ini ya. Woi, Ipin ngapain di sana, Ipin? Dia mau duduk di sana. Dan ya, teman-teman, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.